Assalamualaikum sahabat pecinta bonsai. Ketemu lagi bareng saya di channelnya Pak Gusunda. Agak gelap nih. Malam malam-malam. Seperti biasa kita berbicara tentang bonsai-bonsai. Nah, untuk malam hari ini kebetulan saya lagi bertandang ke kediaman salah satu sahabat. Beliau salah satu bonsai mania di bilangan Majalengka Timur. Nah, cuman dikira di sini semua nih bersemayamnya koleksinya. Ada di base campnya. Nah, kebetulan saya ke rumahnya. Beliau adalah Bang Ega. Bang Ega dari Desa Lengkong Wetan, Kecamatan Sinawangi, Kabupaten Majalengka. Tapi ada beberapa koleksinya yang mungkin bisa kita review pada malam hari ini. Pantong terus sahabat-sahabat pecinta bonsai. Jangan lupa seperti biasa klik like, subscribe, share ke teman-teman, juga komentarnya. Dan juga buat para master bonsai, rekan-rekan pecinta bonsai baik itu pemula maupun yang udah lama. Ini sang juraganya. Halo, selamat malam Bang Ega. Ya. Beliau salah satu bonsai mania di bilangan Majalengka Timur. Udah lama juga. Cuman sayangnya untuk wilayah Majalengka Timur agak gimana ya, Bang? Agak tersendat, kurang publikasi dan untuk ya tersembunyi. Padahal untuk PPBI ada di Majalengka ya? Ada. Ketuanya Pak ya nanti kita cari tahu sekalian kita review ya. Tadinya rencananya mau review semua nih Bang Ega, cuman satu memang kondisi pencahayaan juga kurang maksimal. Nah, sekalian nanti kita review di base campnya saja siang-siang. Ini sekedar silaturahmi, perkenalan dulu sama Bang Ega. Ini ada beberapa di yang disimpan di depan rumah. Ada beberapa koleksi. Tapi mungkin kita review sebagian. Oke, langsung saja untuk yang pertama kita review dari jenis Yansi atau di Majalengka. Di sini banyak juga yang menamakannya pohon mangsi ya, mangsi Yansi hasil dongkelan, diadopsi sudah lama ini sama Bang Ega. Cerita dari Bang Ega ini udah kurang lebih di 9 tahun, hampir 10 tahun. Badan bagus, untuk kaki masih ditimbun, proses penyetabilan, cuman udah dimasukin ke pot. Badannya bagus, lekukannya lumayan ekstrim, ada pucuk juga di rongga. Bagus, mantap mantap mantap. Nah, ini muka mungkin sebelah sini nanti. Dua ya, sebelah belakang satu, di sebelah sana satu, sebelah sini satu. Udah di wearing, dan ini untuk rantingnya, ini arahnya untuk gerak dasarnya. Dan yang ini jenis serut, sama ini juga hasil dongkelan tanpa melalui proses grounding. Untuk gerak dasar udah di wearing, udah diarahin. Kaki masih proses penyetabilan. Untuk ranting masih proses penyetabilan juga, proses perapihan. Nanti rantingnya setelah stabil lebih terarah lagi. Dan yang ini ke belakang,
untuk badan bagus. Badannya bagus dan ini ada ranting nih. Ada batang satu, ini hasil potongnya. Ranting yang ini kita hilangkan. Nah, nanti untuk kejar ke sana. Oke. Ada rongga juga. Ada bolongnya. Mantap. Tinggal proses pematangan. Salah satu koleksi serutnya Bang Ega. Mantap. Tinggal pematangan. Dan selanjutnya yang ini masih jenis serut. Ini serut sama hasil dongkelan juga tanpa melalui proses grounding. Dengan posisi lengkung. Ada bekas wiring juga. Udah diarahin untuk gerak dasar. Dan untuk kaki tinggal stabilkan lagi, proses lagi. Nanti bisa dibikin dari ranting bawah ya. Tujuannya ke sana. Biar lebih stabil lagi. Ada bekas wiring juga. Tadinya udah diarahin untuk gerak dasar. Mungkin kurang puas juga. Sambil nunggu si batang stabil dengan body. Mantap lengkungannya. Ini sudah ada arahan. Sudah terarah untuk gerak dasarnya. Langsung menuju ke mahkota. Dan yang ini jenis amplas putih. Ini jenis amplas putih. Wow. Badannya. Cuman belum dikasih ukur. Ini ada bekas patahan. Oh iya, tadinya ini. Ini bagus nih, udah jadi ke atas. Cuman ini patah. Ada satu tragedi. Patah, akhirnya proses ulang. Untuk batang proses ulang. Kaki udah stabil. Kaki udah stabil, badan udah stabil. Tinggal proses batang sama anak ranting. Stabil, mantap. Ukuran medium. Dan yang ini jenis serut. Ini jenis serut. Mungkin yang kita review pada malam hari ini yang terakhir ya, jenis serut. Nanti kita review lagi. Yang ini hasil dongkelan, masih proses penyetabilan untuk batang. Gerak dasar udah coba diarahin, udah di wiring, tapi nggak dipaten. Nah, untuk di episode selanjutnya masih kita review lagi koleksinya Bang Ega. Mungkin nanti yang lebih ekstrim lagi dari ini nih. Besok kita review lagi. Atau mungkin lusa. Itulah sahabat, sebagian koleksi dari Bang Ega, sahabat pecinta bonsai kita, salah satu bonsai mania dari bilangan Majalengka Timur, tepat-tepatnya di Desa Lengkong Wetan, Kecamatan Sinangwangi, Kabupaten Majalengka. Masih di Jawa Barat dan Indonesia. Mungkin kita review lebih lanjut nanti, lebih enaknya siang-siang ya, dikarenakan ini posisinya malam hari, pencahayaan kurang bagus juga. Saya juga nggak bawa peralatan, ini pergunakan alat seadanya. Darurat COVID. Masih darurat COVID. Dan tunggu di video selanjutnya, masih di videonya channelnya Bagus Sunda juga. Masih kedepannya kita masih review koleksinya Bang Ega. Oke, sampai di sini dulu sahabat.
Salam satu akar dan selamat menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan tahun ini. Mudah-mudahan belum pada batal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.